jika terdapat asas daripada siasatan polis bahawa apa yang dikatakan oleh Malaysia Today itu ada asas, maka semestinya lah kemudian daripada itu laporan NGO yang dibuat kepada SPRM semalam boleh dimulakan. Tapi SPRM tidak wajar mulakan siasatan berkaitan laporan NGO sekarang kerana sebelum daripada itu sudah ada laporan polis daripada hakim itu sendiri. So, cara terbaik untuk perkara ini sebenarnya bagi saya adalah untuk pejabat peguam negara yang sebenarnya memang tidak terlibat dalam mana-mana siasatan jenayah, tetapi di atas keadaan seperti ini di mana ada tindanan siasatan oleh SPRM kerana ada laporan NGO dan tindanan siasatan oleh polis kerana ada laporan Nazlan, Hakim Nazlan sendiri, maka pejabat peguam negara wajib tuduhkan suatu pasukan siasatan khas supaya tidak bertindan kerja, supaya kerja dapat dilakukan dengan teratur. Sahkan dulu ada atau tidak asas portal Malaysia Today. Kalau tiada, maka teruskan siasatan terhadap RPK dan Malaysia Today. Kalau ada asas, barulah SPRM boleh teruskan dengan Hakim Nazlan. Tetapi yang penting di sini, undang-undang, kedaulatan undang-undang menentukan tidak ada sesiapa berada di atas pada undang-undang. Walaupun kebawah duli yang di-Pertuan Agong maupun raja-raja, apatah lagi kalau ianya adalah hakim sekalipun. Jadi pandangan yang mengatakan bahawa kononnya siasatan tidak boleh dibuat terhadap hakim dan wajar ditubuhkan tribunal adalah tidak begitu tepat dalam pandangan ringkas dan rendah diri saya. Kerana tribunal cuma akan dibuat bagi tujuan untuk mengambil tindakan perjawatanan terhadap hakim tersebut. Tapi kalau kes jenayah perlu disiasat, aligasi jenayah, bukan kes jenayah lagi, aligasi jenayah perlu disiasat oleh pihak berkuasa. Ianya tidak boleh diambil alih oleh mana-mana tribunal. Dan tribunal tidak akan mempunyai kuasa atau bidang kuasa untuk mengambil pertuduhan berkaitan dengan siasatan tersebut. Jadi ini pun pihak pemimpin-pemimpin politik wajar faham terlebih dahulu. Sebelum saya boleh nampak kenapa mereka khawatir ataupun kenapa mereka keluarkan kenyataan-kenyataan yang menyoal isu berhubung dengan kenyataan SPRM nak siasat Hakim Nazlan. Akhir sekali, bagi saya isu SPRM ni ada sedikit perbezaan, ada sedikit kemusykilan. Kerana pada Januari tahun ini kita telah sama-sama huraikan beberapa kali peri pentingnya SPRM menasihatkan pejabat peguam negara untuk tubuhkan jawatan kuasa siasatan khas terhadap Azam Baki, Pesuruhjaya SPRM sendiri, berhubung dengan isu pelaburan saham. Jadi memandangkan mereka sendiri gagal untuk mematuhi suatu cadangan kedaulatan undang-undang, rakyat khawatir kenapakah sekarang ini mereka dengan serta-merta ingin campur tangan berhubung dengan menyiasat Hakim Nazlan, sedangkan Hakim Nazlan sudah pun membuat laporan polis yang wajar disiasat oleh polis terlebih dahulu. Dan saya juga memintalah supaya pihak pejabat peguam negara dalam kes ini serta-merta tubuhkan suatu jawatan kuasa siasatan khas supaya tidak ada negativiti, tidak ada persepsi negatif dan sebagainya.